Masyarakat Nahdiyin dan sekaligus juga masyarakat PKB Gus Ami ya, atau Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kedua, salam dari ketua DPW kami. Ini ketua umum kami, yang ini kebetulan pakai masker, dan ini ketua DPW kami Kang Huda ya. Satu lagi, ini ketua kami yang di bagian kami merasa bahwa para guru ngaji ini orang-orang yang tangguh, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mendapatkan tunjangan, dan juga tidak pernah demo. Ya. Kami merasa sangat yakin para ulama, para kiai itu adalah orang-orang yang sangat tangguh, tawakalnya luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala, kezuhudan dalam hidupnya tidak diragukan lagi. Sehingga kami merasa penting untuk datang kepada hadirin semuanya, para guru ngaji, sebagai bentuk kepedulian kami, karena kami besar itu karena para guru semuanya. Kami tidak akan mampu seperti ini tanpa ada bantuan dari para guru, dan kami tidak akan menjadi apa-apa tanpa adanya jasa-jasa dari para guru. Yang menjadi benteng moralitas di masyarakat itu adalah para guru. Jadi di tengah-tengah wabah ini, kami sangat mengharapkan para abu karomun semuanya tetap dalam keadaan tenang menghadapi virus ini. Meskipun kita tenang, ya tentunya harus waspada. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'tum bitaumun bi'arid falatab quluha." Kalau kalian mendengar ada taumun di satu daerah, maka kamu jangan memasukinya. "Wa idza sami'tum bi'arid wa antum biha falatab quluha." Kalau seandainya kalian mendengar ada wabah di tempat yang mana tempat tersebut kalian ada di dalamnya, maka jangan keluar dari sana. Nah, inilah yang menjadi landasan social distancing. Hari ini di kita namanya PSBB, ya, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, masyarakat harus memahami ini melalui para alumni semuanya. Tentu kami dari PKB mengajak supaya masyarakat bisa berdisiplin agar nanti virus ini segera berakhir. Karena kalau tidak disiplin masyarakat, tentu penyebaran wabah itu akan sulit untuk diputus. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon doanya semoga kami besok bisa lebih berdaya lagi, kami mampu untuk memberikan bantuan lagi bentuk kepedulian kepada masyarakat kita. Allahumma amin.